Mohon perhatian kepada seluruh hadirin, kami silakan untuk menempati posisi sesuai yang telah ditentukan atau di tempat duduk yang telah disediakan. Baik, hadirin yang berbahagia, mengawali agenda kita pada hari ini, mari kita saksikan bersama video singkat ucapan selamat hantaru dari beberapa pimpinan kementerian lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan ini ingin menyampaikan dirgahayu Undang-Undang Pokok Agraria ke-61 tahun. Undang-undang yang merupakan masterpiece dan mengatur tentang masalah agraria. 61 tahun telah banyak yang dicapai dalam rangka pelaksanaan UPA ini. Kedepan tentu perkembangan dunia semakin dinamis, tantangan yang dihadapi dalam bidang pertanahan jauh lebih kompleks, maka Undang-Undang Pokok Agraria ini harus menjadi referensi, tetapi dengan beberapa improvisasi dan perbaikan-perbaikan. Sehingga dengan demikian kita harapkan pertanahan yang berkeadilan akan lebih mudah dicapai. Dirgahayu Undang-Undang Pokok Agraria ke-61. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari lahir ke-61 Undang-Undang Pokok Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari lahir ke-61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Kemendagri mengucapkan selamat hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ke-61. Saya Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat memperingati hari lahir Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria ke-61. Terima kasih atas dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait sertifikasi hak atas tanah para nelayan dan pembudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga melalui peringatan hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tahun ini, pengelolaan agraria di Indonesia dapat semakin baik ke depannya dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya Aris Marfai, Kepala Badan Informasi Geospasial, mengucapkan selamat hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ke-61. Saya Heru Budi Hartono, Kepala SKA Presiden, mengucapkan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang ke-61. Semoga undang-undang ini dapat mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur, dan Kementerian ETR bersama jajarannya tetap komitmen menjunjung tinggi undang-undang ini untuk kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang besar tidak kami sebutkan pangkat, dan yang kecil tidak kami sebutkan nama. Selamat datang dalam acara peluncuran aplikasi Loketku dan aplikasi layanan informasi publik. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini, izinkan saya mengundang staf ahli bidang teknologi informasi untuk memberikan laporan. Kepada yang kami hormati, Bapak Virgo Erestajaya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional, Bapak Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, para pejabat tinggi madya dan pratama, tamu undangan yang berbahagia semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan selamat atau dirgahayu terhadap hari ulang tahun UPA ke-61. Ini acara yang kita patut syukuri setiap tahun. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi saat ini begitu cepat dan begitu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Peluang dalam arti seperti yang disampaikan Pak Joko Widodo, peluang kita bisa dapat memberikan inovasi-inovasi layanan dalam bentuk DILAN atau digital melayani. Sementara di lain sisi, kita juga menghadapi tantangan yang selalu diamanahkan oleh Bapak Menteri, yaitu tantangan transformasi digital. Di mana bagaimana kita melaksanakan transformasi digital ini secara smooth, mulus, cepat, namun juga memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Ibu Bapak yang kami muliakan, pada kesempatan siang ini izinkan kami memperkenalkan dua langkah kecil dalam perjalanan transformasi digital, yaitu aplikasi Loketku dan aplikasi informasi pelayanan publik. Yang pertama mungkin aplikasi Loketku sebetulnya lahir dari, tadi saya bicara dengan Bu Adriani, keluhan masyarakat yang sering bolak-balik datang ke BPN, ya, datang berkasnya nggak lengkap dan lain-lain bolak-balik, sehingga untuk lengkap aja prosesnya panjang gitu. Nah ini jadi lahir karena hal tersebut utamanya, karena keluhan. Hal kedua kenapa ini lahir sebetulnya, karena juga adanya inovasi atau keinginan dari teman-teman di Katah untuk memperbaiki layanan kita supaya lebih baik di mata publik. Jadi sebetulnya Pak, ini adalah aplikasi pertama yang kita create secara bottom up. Jadi ini lahir dari inovasi-inovasi di Katah. Saya pikir kita perlu apresiasi untuk Katah-Katah yang sudah menginisiasi ini. Kami dari pusat jadi sekedar mengagregasi dan menjadikan mengeskalasi ini ke skala nasional. Manfaat dari ini adalah tadi masyarakat bisa langsung mendaftar dan mengupload atau mengunggah dokumennya secara elektronik dari rumah masing-masing atau dari manapun. Dan yang kedua adalah tadi ada chat interaktif, ada interaktif antara masyarakat dengan petugas loket online, di mana itu harus tuntas tuh sampai betul-betul berkasnya terverifikasi dan layak bisa datang ke kantor pertanahan. Selanjutnya masyarakat menggunakan ada salah satu fitur antrian online bisa memilih waktunya sendiri kapan dia mesti datang ke kantor pertanahan. Jadi diharapkan dengan ini masyarakat yang datang kantor pertanahan juga lebih terkontrol dan sudah ready sehingga cukup satu kali datang saja. Hingga saat ini Bu Bapak,
layanan ini sudah dinikmati di 96 kota dan kabupaten. Dan mudah-mudahan dengan peluncuran hari ini oleh Bapak Menteri, ini akan gaungnya akan semakin tinggi dan semakin dapat dinikmati oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Namun ini juga perlu diikuti dengan perubahan mindset di kantah-kantah kita atau di kantor pertanahan, di mana selama ini mungkin fokusnya di loket fisik, melayani pelanggan walk-in dengan mindset loket online, di mana kita melayani pelanggan secara interaktif dan elektronik. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya izinkan juga kami mengintrodusir layanan aplikasi permohonan informasi publik online, di mana dengan adanya layanan ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke meja PPID, mejanya Bu Yuli, atau ke kirim surat ke kantor pertanahan untuk meminta layanan informasi yang merupakan tugas fungsi dari PPID atau RBPN. Nah, jadi cukup mengajukan lewat website atau lewat aplikasi, dan hasilnya dapat dikirim secara elektronik ke email masing-masing dan dapat juga dipantau secara elektronik. Kelihatannya sederhana ini, jadi menggantikan orang walk-in dengan permohonan aplikasi, tapi ini sebetulnya pijakan yang kuat bagi kita untuk bergeser dari lembaga yang saat ini fokusnya di pencatatan, pendaftaran, pengumpulan data, menjadi lembaga yang harusnya lebih kuat lagi di pengelolaan informasi. Karena riset mengatakan di masa depan, katanya, prediksi-prediksi, organisasi pemenang adalah organisasi yang paling mampu mengelola informasi. Jadi sekarang mungkin kita harus mulai belajar bagaimana kita menciptakan informasi-informasi dari seluruh data yang kita miliki, baik informasi dasar maupun informasi turunan. Ibu Bapak semua, diharapkan peluncuran kedua aplikasi pada siang hari ini dapat kembali meningkatkan animo masyarakat terhadap layanan pertanahan di ATR BPN, meningkatkan engagement masyarakat terhadap hal-hal yang terkait dengan data dan informasi, dan selanjutnya mungkin Bapak Menteri kami mohon untuk dapat memberikan arahan sekaligus meresmikan acara peluncuran loketku dan permohonan informasi publik online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada staf ahli bidang teknologi informasi. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, telah menetapkan transformasi digital sebagai program strategis. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang, sehingga mendukung iklim investasi. Untuk itu, pada hari ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, meluncurkan aplikasi Loketku dan aplikasi layanan informasi publik. Selanjutnya kita akan menampilkan video aplikasi Loketku dan aplikasi layanan informasi publik. Mari kita simak bersama-sama. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku.
Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol ajukan informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10 ditambah 7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita melangkah ke acara utama, yaitu peluncuran aplikasi Loketku dan aplikasi layanan informasi publik. Untuk itu kami mengundang untuk ke depan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Ajalil, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Himawan Arief Sugoto, dan Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Bapak Virgo Eresta Jaya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama prosesi peresmian peluncuran aplikasi Loketku dan aplikasi layanan informasi publik. Mohon perkenan Bapak Menteri dan Bapak Sekjen menyentuh layar dengan tangan kanan, dan untuk Bapak Wamen dan Bapak Sahli Bidang Teknologi Informasi untuk menyentuh layar dengan tangan kiri. Baik Bapak sekalian, kami mulai hitungannya. 5, 4, kami mohon izin Pak, tangannya sudah mulai ditempelkan. Baik, kami kembali hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Dan aplikasi layanan informasi publik. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menuju ke stage podium, dan kepada Bapak Wamen, Bapak Sekjen, dan Bapak Sahli kami silakan untuk kembali ke tempat.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pengarahan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Selamat siang, salam damai sejahtera, salam Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu terutama kepada staf ahli IT. Terima kasih Pak Virgo. Kemarin mungkin teman-teman overlook atau tidak, ada perdebatan Pak Loso dengan Pak Virgo. Pak Loso diinvestigasi. Istilah orang Inggris itu devil advocate, benar-benar devil advocate. Tapi cuma Pak Virgo yang bisa jawab. Saya nggak tahu, kalau bukan Pak Virgo barangkali nggak bisa jawab. Atau paling sedikit kesel sama Pak Loso. Terima kasih Pak Loso, Pak Virgo. Artinya kalau sudah diinvestigasi dan sudah ditodong oleh Pak Loso dan kemudian bisa dijawab, mudah-mudahan program ini sudah jauh lebih baik, ya kan? Tapi tentu tidak ada yang perfect. Kita terus perbaikin apa saja yang kurang. Dengan meluncurkan aplikasi Loketku dan aplikasi permohonan informasi online akan membantu masyarakat, ini luar biasa. Saya lihat di Pekanbaru, Pak, ya. Pas waktu datang itu hari kerja, bukan baru Pak Wamen. Itu orangnya beberapa orang aja gitu ya, di depan. Ya, saya tanya, kok gak ada orang? Ada Pak, dia sebut list ya, akan datang jam 11, datang jam 1, datang jam 2. Ya kan, dia udah tahu loket mana dia akan ketemu. Ya, itu luar biasa, apa namanya, sebuah improvement terhadap pelayanan publik. Jadi dengan elektronik tentu layan aplikasi Loketku ini, artinya di BPN itu nggak akan ada lagi orang antri yang begitu banyak, ya. Nah, ini salah satu sebenarnya akibat dari blessing COVID, ya, sehingga mendorong kita melakukan berbagai perbaikan. Tentang informasi online, ini juga penting karena Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi mewajibkan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini juga akan terbantu nanti Tata Ruang, kemudian yang lain-lain. Tapi tentu nanti ada beberapa hal yang kita tidak akan bisa melayani atau tidak bisa buka. Masalah HGU, orang yang barangkali walaupun sudah ada ini informasi ini, komplain terutama dari LSM, karena beberapa hal kita tidak bisa fasilitasi, masih tetap akan ada. Jadi saya pikir ini adalah selangkah-langkah kita menuju kantor yang melayani secara profesional dan terpercaya, masih perlu panjang waktunya. Ini sama-sama tugas kita, pada Ibu sekalian, bagaimana kita meningkatkan aspek keterpercayaan, melayani dan profesional makin bagus kelihatannya. Terpercaya ini memang perlu tantangan dan perlu komitmen kita bersama. Nah, banyak nanti Pak Irjen akan lebih banyak melakukan penelitian, dan kalau kita menemukan ada hal yang tidak beres, kita audit untuk memperbaiki sistem. Ya, untuk memperbaiki sistem. Sehingga suatu saat nanti tema kita menjadi kementerian yang melayani secara profesional dan terpercaya akan tercapai. Ya. Saya pikir tidak ada hal yang ingin saya sampaikan kecuali terima kasih kepada semua yang telah terlibat sehingga dua program ini ya bisa dilaksanakan. Kembali kepada yang ide tadi Pak Sekjen, tolong dipikirkan untuk kita berikan award dan kita ciptakan kompetisi internal BPN, ATR BPN. Orang-orang yang berprestasi, ini Pak Virgo kemukakan Loketku ini ada inisiatif dari bawah. Ya. Jadi ini banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kemudian nanti kalau dia bisa menjadi program nasional, kita apresiasi dia dan kita berikan uang barangkali. Bisa enggak Pak Sekjen?
kita sediakan dana amplopnya mungkin. Hah? Oke. Okay. Study tour. Oh, kita promosi, kita berikan mereka kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Itu boleh ya? Oke. Okay. Nah, tapi tentu bagaimana mekanisme secara transparan. Jangan sampai kambing punya susu, lembu punya nama. Ya kan? Jadi kalau ada ide itu dibuka. Walaupun mungkin untuk tahap pertama tidak perlu kita sebut si A, si B namanya. Tapi ide yang seperti ini kita lemparkan di dalam grup. Ya kan, nanti akan kelihatan siapa sebenarnya original. Saya ingat ya waktu di Caltech cerita Chevron itu. Chevron seluruh dunia mereka memberikan reward kepada semua pegawai yang menemukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, diberikan reward. Banyak paten-paten yang ditemukan ya di lapangan, di Buell, di mana itu. Banyak anak-anak Indonesia yang menemukan paten yang seperti itu, yang tak terpikirkan. Jadi orang Indonesia ini kalau kreatif untuk hal-hal menyelesaikan masalah cukup bagus gitu ya. Namun paten itu milik perusahaan nanti. Jadi gitu juga di sini kita berikan tapi selektif, Pak. Selektif, hadiahnya pergi ke luar negeri, tapi karirnya nanti kita akan apa? Dan beberapa kriteria barangkali juga dipikirkan nanti, kriteria inovatif, kriteria apa namanya? Integritas ya, sehingga dia juga bisa menjadi watchdog. Kalau temannya mengubah peta, mengubah data sertifikat, ya dia itu menjadi watchdog. Jadi mungkin setiap tahun kita berikan entah 10 orang ya kan di seluruh Indonesia dan kita mengatakan bahwa kalian akan jadi calon-calon pemimpin di masa depan nanti, ya kan? Dengan begitu akan meng-encourage persaingan yang bagus dan saya pikir persaingan yang seperti ini adalah akan bagus dalam pengembangan SDM kita. Jadi coba dikembangkan konsep ini secara lebih applicable dan lebih meaningful ya. Kalau misalnya yang apa apresiasi seperti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu memang hak setiap orang yang telah mengabdi kepada negara. Sebenarnya ini cerita aja sedikit. Dari mana ini tanda-tanda bintang itu? Sebenarnya itu tradisi di negara sosialis dulunya. Sosialis enggak bisa memberikan reward financial. Karena apa kan sama rata sama rasa. Sehingga rewardnya ada bintang. Maka kalau di Soviet dulu, kalau orang yang paling berjasa pakai jas, itu bintangnya dari sini sampai ke bawah sampai ke celananya itu. Karena begitu banyak bintang yang diberikan. Nah, sekarang di masyarakat kapitalis mungkin bintang perlu juga, tapi mentahnya lebih perlu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Virgo dan teman-teman. Terima kasih Pak Loso yang telah menjadi devil advocate yang membuat program-program kita menjadi lebih baik ya. Ada yang watch ya kan. Saya pikir teman-teman ini kalau di posting itu kalau keluar apa namanya ini saya senang karena ada Pak Loso yang watch sehingga saya sih tenang-tenang aja gitu. Terima kasih banyak semua. Selamat atas pelayanan kita yang semakin baik. I really appreciate it, ya kan, kerja Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk kemuliaan, kebanggaan, dan kebaikan negeri kita yang sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan video testimoni mengenai aplikasi Loketku dari warga dan masyarakat. Pernah. Saat ini saya melakukan pelayanan baik nama dan pendaftaran pertama kali. Pengurusan balik nama rumah sendiri, Mbak? Roya, BN, HT. Balik nama, peralihan hak. Untuk balik nama sertifikat. Balik nama sertifikat, pengukuran, tanah negara, dan lain-lain. Ke BPN. Ke kantor Badan Pertanahan. Ke kantor pertanahan sih, Mbak.
ke pertanahan. Ke kantor pertanahan. Badan pertanahan. Nggak terlalu sini banget sih, cuma yang penting saya punya barcode aja. Masuk ke sini enak, lumayan bagus. Nggak terlalu ngantri-ngantri banget. Paling ya ngantri kalau jamnya jam memang siang. Lumayan lah Mbak, lumayan apa, lumayan membantu cepat Mbak. Saya menunggu dipanggil dulu dari loket, jadi harus menunggu dulu. Pas saya sih ngurus di sini sih agak lama ya Mbak ya. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik, ramah-ramah, pelayanannya maksimal. Pelayanannya sangat baik, dan saya setiap masukin berkas juga enak aja, ada koreksi-koreksi juga enak. Tahu? Enggak tahu sih. Tahu? Iya Mbak, tahu Mbak. Iya tahu. Tahu. Sangat mudah, jadi kita pun nggak perlu datang ke PPN lagi. Kita pun dari rumah pun bisa tahu posisi berkas kita ada di mana aja. Dan kita pun tahu kalau berkas itu sudah selesai apa belumnya. Untuk loketku itu sangat membantu untuk pengurus untuk balik nama di kantor pertanahan. Mempercepat proses, tidak perlu antri dan berkerumun. Bagus sih, jadi kita nggak usah ngantri-ngantri, tinggal nunggu apa namanya, tinggal langsung ke loket. Nah itu Mbak, itu membantu sekali Mbak. Kemarin kan kita juga udah masukin berkas, terus belum nggak pakai antrian gitu Mbak. Itu pas itu antriannya ada lama, cuman semenjak pas ada aplikasi itu memudahkan Mbak. Lu menggunakan loketku itu saya bagus istilahnya, nggak perlu ngantri-ngantri banget, cuma datang ke sini. Cuma saya datang ke sini cuma untuk melakukan validasi. Ya semoga ditingkatkan lagi Mbak aplikasinya juga Mbak. Harapannya bisa lebih baik dari yang kemarin aja. Harapan kedepannya aplikasi loketku terus aja digunakan biar pelayanan tambah lebih baik dan lebih gampang. Harapan saya tentunya mempercepat proses pelayanan lebih baik lagi, serta kepada masyarakat itu ya pelayanan lebih cepat lagi. Ya semoga tidak ada antrian-antrian lagi di BPN yang menumpuk, dan semoga pelayanan BPN juga makin bagus lah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas lancarnya kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fischel Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan hati dan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung secara langsung maupun bergabung melalui virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.